Ighfir li waliwalidayya amin. Untuk selanjutnya kita langsung aja ke acara inti ya Bu ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Syaban ini kita merawat tanaman-tanaman kita. Nanti di bulan Ramadan itu panennya. Jadi Rasul begitu masuk bulan Rajab, beliau punya harapan yang tinggi kepada Allah. Beliau minta lagi ditambah-tambah keberkahan. Kemudian yang paling luar biasa, beliau minta disampaikan umurnya kepada bulan suci Ramadan. Dan itu kita doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Jadi keberkahan-keberkahan di bulan Rajab itu luar biasa. Pun keberkahan-keberkahan di bulan Syaban pun tidak kalah. Nek tiang jauh ini ku enten nyadran ngene kok nggih. Nek nyadran niku bulan roh di bulan ruah. Karena ruah itu kata orang Jawa, roh-roh itu diberikan kegembiraan. Diberikan hal-hal yang menyenangkan. Kalau ada pendapat yang mengatakan tidak sampai bacaan Fatihahnya, udah nggak ada satupun manusia di alam dunia kalau durinya udah habis, paham boleh? Ya alhamdulillah ya, jadi harus dipahamkan oleh saya ini, jangan sampai kita gagal paham. Ngajinya udah kemana-mana terbawa oleh satu pendapat yang baru kemarin, nggak boleh begitu ya. Jadi kalau udah di akhirat belum nggak sampai, cuman sekarang kan belum sampai akhirat, itu harus dipahami oleh kita semua. Nah ibu sekalian, kenapa Rasul mengatakan wa Sya'ban syari, kenapa Sya'ban itu bulan saya? Bahwa di bulan Syaban ini Allah itu memberikan satu hal yang luar biasa yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngajinya enggak lama nih ya, karena tadi yang udah memerintahkan ketua ya kita harus tunduk sama ketua. Saya pikir enggak ada Asmaul Husna berarti kita lebih banyak kongkonya nanti. Nah, Rasul mengatakan Syaban ini bulan saya. Setelah di bulan Rajab Rasul itu dimuliakan, diundang Allah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syaban ini ada satu hal yang luar biasa yang Allah turunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikabarin tuh, dikasih tahu bahwa Allah dan para malaikat bersolawat. Allah nggak sholat, Allah nggak zakat, nggak puasa, nggak haji, tapi Allah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita itu sampai dikatakan dalam satu ayat, laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan tercipta, Allah tidak akan ciptakan semua yang ada sekarang ini. Jadi Nabi kita Muhammad SAW nurun fauqa nurin. Anta syamsun anta badrun. Penutupan pengajian kita tadi selah. Terserah lah, mau aja lah, sama ikut aja lah. Saya jangan ke puncak gunung aja. Sama mana nih barusan nih? Jadi Rasul itu luar biasa. Nah, mas saya mah. Nah, Allah ingin memberitahukan kepada kita umat manusia di akhir zaman ini bahwa Muhammad itu luar biasa. Dan ketika belum ada Nabi kita Muhammad SAW di jazirah Arab itu tidak ada anak laki-laki yang dikisah sama Muhammad. Jadi ketika kakek beliau Abdul Muthalib dan tiga sahabat itu sedang menuju kepada ke suatu negeri di Persia, sampai di sana beliau berempat ya, Abdul Muthalib dan tiga sahabat orang pembesar-pembesar Mekah itu ketemu dengan seorang pendeta. Kalian dari mana? Dulu belum dikenal Arab Saudi. Arab Saudi itu baru 1925 itu ya, ketika setelah dibebaskan daripada Prancis dan Inggris, Saud al-Arabi namanya dicantumkan di negara Arab jadi Saud al-Arabi atau Arab as-Saudi. Nah, jadi masalah sih, dulu mah gak dikenal Saudnya. Nah kata si pendeta tadi, nanti dari kota kamu tempat tinggal itu Mekah
akan ada utusan Allah yang terakhir yang bernama Muhammad. Jadi orang-orang Mekah dulu belum mengenal nama Muhammad. Nah, yang hebat lagi kata si pendeta tadi, di antara kalian ini yang empat yang akan punya keturunan menjadi nabi akhir zaman. Tuh. Akhirnya mereka berempat pulang. Di tengah jalan semua berandai-andai, kalau kami yang pertama kali mendapatkan cucu laki-laki dan wanita akan kami beri nama Muhammad dan akan menjadi nabi akhir zaman. Tapi tiga sahabat Abu Muthalib tadi wafat sehingga tinggal Abu Muthalib, sehingga beliau mendapat cucu laki-laki pertama dari putra beliau almarhum Abdullah beristrikan Aminah bin Wahab. Ibu Nabi namanya Siti Aminah bin Wahab. Itu dimakamkan di Ma'la di Mekah. Nah, dari beliau lahir seorang anak laki-laki, kemudian Abu Muthalib memberikan nama Muhammad. Nah, di situ. Nah, Allah memberikan satu keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan satu firman-Nya yang tadi saya sampaikan Al-Zad 56. Kemudian Allah memberikan perintah kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat itu kata para ulama turunnya di bulan Syakban. Jadi kata sebagian ulama kita, di bulan Syakban ini perbanyaklah kita membaca sholat. Yang mana aja sholawat yang disukai menjadi dalam satu keterangan, setelah kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita membaca sholawat 100 kali, maka Allah akan penuhi hajat-hajat kita yang 4000 hajat. Sebelumnya begini bacanya dulu, mungkin saya ajarin ya. Nanti sholawatnya apa aja yang ibu bisa sholatnya. Tapi ini saya ajarin di awal sama di akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu baca sholawat 100 kali. Setelah selesai 100, saya kasih satu kalimat yang ibu harus hafal. Kita seolah-olah berhadapan dengan Rasul. Ya Rasulullah, kita mengatakan hadiatan minta, wahai Rasulullah, ini hadiah untukmu. Ketika kita berbicara dengan kata kamu, orang itu di depan kita apa? Jauh dari kita. Berarti ketika ya Rasulullah, ini hadiah kami, wahai Rasulullah, ini hadiah untukmu. Berarti kita membayangkan Rasul itu ada di depan. Itu kunci juga. Jadi ibu sekian baca sholawat 100 kali. Akhirnya gitu. Ya Rasulullah, hadiah dan minta ini hadiah untukmu. Jadi kita hadiahkan sholawat untuk Nabi kita Muhammad. Maka nanti akan diberikan kemudahan atas segala apa yang kita jadikan hajat kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca selawat kepadaku 1000 kali, lam yamut, tidak akan dia dimatikan oleh Allah hatta sampai dia diperlihatkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gampang kita untuk masuk surga itu, ibu enggak usah yang rumit-rumit lah. Islam itu satu, karena kita udah sering di taman surga. Ini jadi taman surga. Ini hujan yang turun ini enggak kering. Kering depan kita nanti di hadapan Allah bersaksi itu. Amin. Karena ketika Rasul dimi'ratkan, Rasul dikenalkan kepada malaikat oleh malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan hitung air hujan. Hitung air hujan yang turun. Jadi kita geser aja nih ya. Atau Bu Ridwan mau disiapin aja baksonya dah ya. Jadi begitu aja Bu ya. Jadi Bu mau gak hujan terus nih? Kalau saya sih siap aja. Terus gak? Jadi di bulan Syaban ini intinya kita banyak-banyak baca sholat. Tadi saya udah kasih tuh kuncinya. Pertama baca ayatnya dulu, kemudian ya Allah, hadiah dan minka. Ini hadiah dan minka. Saya ini hadiahkan untukmu ya Rasulullah. Wah, oh, Rasulullah tuh nerima hadiah senang. Waduh, masya Allah, kita orang ada tiga katanya, ya luar biasa. Dari tempat patungan aja bisa bikin apa pandangan, bisa patungan ke Cimory, ke itu Matahari. Nanti dari pengajian juga bisa patungan ngumrohin belum-belum ya. Insya Allah kan begitu. Bukan bercita-cita, boleh dong ya Bu ya. Insya Allah nanti 2023 udah normal lagi kondisi negara dunia. Kita bisa sama-sama lagi berziarah ke makam Rasul. Amin. 2024 insya Allah. Kalau saya udah nazar, ramai saya 2024 saya pensiun. Saya suka merhatiin aja bingung saya nih. Ya.
artinya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam ta'lim seperti itu, makanya ibu-ibu paling banyak pahalanya. Kalau bapak mau ta'lim pakai kaos oblong ya, sesabar-sabarnya aja. Tapi kalau ibu-ibu luar biasa, mau ta'lim RT aja sampai milih seragam, benar gak? Saking banyaknya seragam. Ini agak sedikit kecewa, ini YouTuber ini agak sedikit kecewa karena gak ada lighting dia, ya. Jadi gak bisa live streaming gitu. Jadi itu aja Bu ya. Semoga kita semua diberkahi oleh Subhanahu wa taala dan kita dipanjangkan umur sampai bertemu dengan Ramadan. Dan kita akhiri ta'lim pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah. Nanti asa ibu-ibu semua istri saya menjadi istri yang salihah. Suami ibu saya Allah jadikan menjadi suami yang salih. Anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Allah berikan kesungguhan kepada putra-putri kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Lalu jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah rahmah, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit, mohon kepada Allah sembuhkan dari sakitnya, menjadikan sakitnya sebagai pengumpul dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita sudah meninggal dunia, Allah ampuni segala salah dan dosanya, diterima iman Islamnya, dilapangkan barzahnya, diikhlaskan semua amalnya, menjadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga lingkungan kita menjadi lingkungan yang barakallahu fiikum yang rabbul ghafur. Barakallahu fiikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tabatu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrari 'azizir ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina sayyidina Muhammad nabiyul ummi wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'ala mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Semoga doa kita dikabul. Amin. Doa ketika hujan turun. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Usunda yang dapat memberikan tajian kepada kita. Sudah tutup kami pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.